Beh, 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 Kak Umum, juragani. Sampai lu kulu ya. Ingat botno lawange wong-wong iki. Sampai dibelani kulu-kulu. Nah, sekarang kita akan nge-review satu buah mesin pencancah rumput serbaguna ini ya, buat pakan ternak, kambing, sapi dan lain sebagainya. Dan jangan ini ya, si monyet ini, si kutrut namanya. Ini dari memakai mesin homelet ya. Bahan bakar bensin, Mas. Apabila panjenengan semua minat dengan mesin ini, segera diorder untuk nomor yang tertera di deskripsi, Mas ya. Untuk harga bermacam-macam, bervariasi, Mas ya. Dengan bervariasi, lihat ukuran, jenis dan fungsinya, Mas ya. Itu tampak dari depannya seperti ini, Mas ya. Mesinnya. Ini kita buka, kita review. Nah, ini Mas ya. Tutupnya. Itu yang di dalam, Mas, untuk bentuknya seperti ini. Boleh dicontoh ini ya. Di copy paste boleh ini. Bebas, Mas. Untuk apa ini namanya pisaunya yang di dalam ini ada 3 pisau, Mas ya. Jadi kalau kena tangan ini bisa patah ini ya. Untuk pengait kunci dari penutup ini. Nah, simpel, Mas. Cuman seperti ini, Mas ya. Tinggal kita ratkan. Nah. Alamat bengkelnya di mana nih, Mas Gober? Sanggran. Tirtayudo, Kabupaten Malang ya, Jawa Timur, Mas ya. Iya. Ini coba kita hidupin, Mas ya. Nah, ini cara hidupin. Kita onkan dulu. Kok kangen aja, Bir? Kak iso aja, Bir? Kak iso ae. Kak iso sak piro iki? Titik. Kontak wis murup ae. Ini Mas ya. Untuk cara fungsionalnya
cara kinerjanya seperti barusan mas ya, cukup simpel, mudah dan mudah digunakan mas ya, mempercepat pekerjaan. Tak gober untuk mesin ukuran segitu, itu kapasitasnya seperti itu. Kalau terima bersih dari mesinnya juga siap kirim, untuk harganya berapa Cak Gober? Harga bisa dibicarakan di belakang. Oh, di anu ya, via WhatsApp ya. Oke, baik. Ya, teman-teman, mungkin cukup sekian dulu kita reviewnya di bengkelnya Mas Gober ini ya. Lanjut di next video. Mantap.